ikuti Sumba Barat dan Sumba Timur. Sedangkan dari kota, ya satu sampelnya negatif. Ada berita baik hari ini. Saya sampaikan semua hasil pemeriksaan spesimen swab semuanya negatif. Sampel swab yang ada berasal dari Kabupaten Sumba Timur, Kota Kupang, Kabupaten Sika, dan Sumba Barat. Hari ini yang terbanyak adalah dari Kabupaten Sika. Hasil pemeriksaannya negatif. Diikuti Sumba Barat dan Sumba Timur. Sedangkan dari kota, ya satu sampelnya negatif. Ada berita baik hari ini disampaikan. Ada dua pasien dari klaster Goa di Manggarai Barat sembuh. Karena sudah dua kali secara berturut-turut diperiksa swabnya negatif. Dan ya mudah-mudahan sore ini atau besok pagi pasien dua pasien dari klaster Goa di Manggarai Barat